Siti, kamu tuh ngapain sih dari tadi kok ngutak-ngatik rumput terus kuliatin? Aku nggak lagi ngutak-ngatik rumput kok. Lah, itu dari tadi kamu megangin rumput terus. Lah, kok ngamuk? Orang sini yang ngutak-ngatik, kok situ yang sewot? Loh, kan aku cuma nanya. Emang nggak boleh apa? Nggak boleh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dih, sombong banget jadi orang. Biarin lah, suka-sukaku dong. Dek. Ih, awas kamu ya. Nanti kalau aku beli es krim, kamu nggak bakalan aku kasih. Biar aja, puasa-puasa mana ada yang jualan es krim. Ya ada lah yang jualan es krim. Lihat aja nanti. Halah, kayak punya duit aja buat beli es krim. Ini ada apa sih? Dari tadi kok aku dengerin kalian tuh berantem terus. Kenapa? Ini loh Kak Six, dari tadi tuh si Siti tuh aku tanyain, masa dia jawabannya malah kayak gitu. Sombong banget jadi anak. Alah, masa kamu digitukan aja langsung ngambek sih? Kamu loh anak cowok yang gak boleh kayak gitu dong. Ya tapi kan dia ngeselin banget Kak. Ya udahlah, biarin aja, santai aja kali. Ih, punya adik, punya kakak, semuanya sama aja. Yanto, kamu gak lagi ngapa-ngapain kan? Enggak, Kak. Nah, baguslah kalau kayak gitu. Kamu belikan aku garam ya. Ai, aku capek loh, Kak. Mana panas lagi. Ah, kamu itu banyak alasan. Ini lo gak panas. Nanti sore aja loh, Kak. Tunggu mataharinya hilang dulu, baru aku mau berangkat. Alah, orang beli garam tuh sebentar aja kok. Ayo nah, cepeti. Ais, yaudah, mana duitnya? Nah, gitu dong. Nih duitnya. Yaudah, kalau gitu aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Yanto, tunggu dulu. Apalagi? Sekalian beli tepung, gula, terus susu, sama agar-agar ya. Ais, tuh kan banyak pasti. Tadi katanya garam aja, sekarang kok nambah? Ya kan sekalian, daripada nanti bolak-balik kamu nanti capek toh. Mendingan sekalian aja. Udah sana belikan. Is, yalah. Gini dah malesnya aku suruh belikan ini itu. Tadi katanya satu, sekarang banyak. Kak Yanto mau kemana? Apa sih kamu gak usah ikut? Tapi Kak Yanto, aku mau ikut. Udah Yanto, aja ini sekalian si Siti. Biar dia ada temannya tuh kesana. Yolah, sini. A few minutes later. Ayo sini kamu naik cepet nih. Oke. Pegangan ya. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh loh. Oke, Kak. Kami berangkat dulu Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Yeay, akhirnya kita jalan-jalan. Dah, turun. Hah? Dah sampai Kak, cepet banget. Iya, dah sampai, cepetin turun. Selamat datang di toko kami. Kira-kira adik-adik di sini mau beli apa ya? Kami mau beli. Beli apa ya? A few minutes later. Beli apa ya tadi? Aku lupa. Ih, lama betul mikirnya anak ini. Kak Yanto, cepetin, kakak mau beli apa? Ditungguin tuh sama kasirnya. Is, yang sabar dong. Aku tuh juga lagi mikir. Aku nggak tahu mau beli apa di sini. Jadi, adeknya mau beli apa, Nich? Beli es krim aja deh, Mbak. Loh, kok beli es krim? Tadi kan katanya Kak Seven. Shh, udah kamu diem aja. Nggak ada yang tahu ini. Wah, adeknya nggak puasa nih ya. Beli es krim. Ya, puasa lah, Mbak. Oh, puasa. Tapi kok beli es krim? Ya nggak apa-apa lah Mbak, kan untuk buka, bukan untuk sekarang. Oh gitu, ya udah cari aja tuh es krimnya di freezer sebelah sana. Oke Mbak. Wah, es krimnya banyak banget nih, seger-seger nih pasti. Siti, kamu mau es krim nggak? Mau dong.
tapi kamu beli sendiri, soalnya ini pakai uang Kak Seven. Loh, terus kamu belinya pakai uang siapa? Pakai uang Kak Seven lah. Lah, tadi katanya nggak boleh pakai uang Kak Seven. Kok kamu pakai uang Kak Seven sih? Gimana tuh kamu ini? Loh, yang nggak boleh kan kamu. Kalau aku ya boleh. Ih, apaan sih? Nggak adil banget. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak usah beli. Enak toh, simple. Kalau gitu, aku mau cari-cari es krim dulu ya. Totalnya 5.500 ya, Dek. Ini mbak uangnya. OMG, 5 juta. Gak ada uang kecil apa, Dek? Gak ada, mbak. Kalau misalnya mbak gak ada kembalian, ya udah ambil aja itu semuanya. Saya ikhlas kok. Wah, beneran kamu, Dek, mau ngasih saya 5 juta ini? Ini kebanyakan loh. Iya, mbak, saya beneran. Lagi pula saya tahu kok kalau mbak tuh pasti kere kan, gak punya uang. Wah, kamu kok tahu banget sih kalau saya kere? Ya tau lah, soalnya dari wajah-wajahnya mbak tuh sudah kelihatan banget kayak orang-orang kere. Iya nih, kebetulan banget saya mau check out di Shopee. Ya udah mbak, kalau gitu saya pulang dulu ya. Iya dek, nanti kapan-kapan kasih saya 5 juta lagi ya. Kalau bisa 10 juta deh. Tenang aja mbak, nanti saya kasih kok. Ayo Siti, kita pulang. Wah, bocah itu membanggakan sekali bukan? Saya jadi terhura. Loh, Kak Yanto, kok kita nggak pulang sih? Ngapain kesini? Udah, kamu turun aja. Kak Yanto, kok kita nggak pulang sih? Nanti kalau dicari Kak Seven gimana? Enggak, aku kesini tuh mau nungguin temanku. Oh gitu. Yaudah, kita duduk sini aja dulu yuk. Suara apa tuh? Kayanto denger nggak tadi ada suara kresek-kresek gitu? Iya, aku denger kok. Kira-kira suara apa ya? Nggak tahu deh, Kak. Kita lihat sama-sama yuk. Oke lah, ayo. Siapa, Kayanto? Ada orang yang lagi makan. Beneran? Iya. Siti, aku punya ide. Gimana kalau kita kagetin aja? Jangan, Kak, kasihan nanti dia keselak. Gak apa-apa, kita kagetin aja. Lagi pula kan ini bulan puasa, kan kita gak boleh makan. Siapa tahu dia memang gak puasa, Kak. Kita kan gak tahu. Alah, sudahlah, kita kagetin aja, ayo. Yaudahlah, aku ikut aja. Ayo, mainan kambing-kambing sapi. Heh, bocah, kamu tuh siapa sih ngagetin orang aja? Ya, gitu aja kaget. Ya iyalah kaget. Untung tadi aku nggak mati kamu kagetin. Ih, kamu nggak puasa ya? Iya apaan sih? Seraku dong. Loh, kamu kan anak yang tukang jualan gorengan itu. Ya terus kenapa? Masalah buat lo? Nanti ku bilangin mamamu lo kalau kamu motel. Bilangin lah, orang mamaku nggak di rumah kok. Mau bilang sama siapa kamu? Sama bapakmu kan bisa. Enak aja, emang siapa kau mau bilang-bilang ke orang tuaku? Aku bisa lo bilangin ke bapakmu. Iya apaan sih, ganggu aja jadi orang. Sudah sana ah. Orang lagi enak-enak makan malah dikagetin. Untung nggak mati aku. Kalau nggak salah namamu itu Cici kan? Wih, kok kau kenal aku? Emang terkenal kali aku di kampung ini? Ya kenal lah, kan kamu kan yang nyolong sepeda Bu Yati kemarin. Emang ya bocah ini nih? BTW, kamu lagi makan apa tuh? Bagi dong. Kak Yanto, kamu kan puasa. Iya nih, puasa kok malah motel. Wih, gimana coba? Siti, kamu jangan bilang ke Kak Seven ya, please. Ya, nanti kamu kasih es krim ini ya. Loh, tapi kan Kak Yanto. Udah, diem aja ya. Yaudah deh.
Kak Cici, aku ada bawa es krim nih, kita makan sama-sama yuk. Loh, kau kan puasa, kok malah mau makan? Enggak, nanti aku dimarahin sama kakakmu, males aku. Enggak apa-apa, kan tadi sudah azan, jadi kita boleh makan dong. Iya, kalau tadi mah azan zuhur, bukan azan maghrib. Eh tapi boleh kali ya makan es krim? Yaudah sini, duduk-duduk. Nah gitu dong kak, yaudah kita makan es krim yuk sama-sama. Hayu, kuilah sini. Ih, Kak Yanto mau motel. Eh bocah, kamu gak mau makan es krim kah? Enggak ah, berdosa. Mendingan aku pulang aja. Adikmu pulang tuh, nanti dia lapor ke kakakmu lagi. Enggak, tenang aja. Tadi aku udah bilang ke dia, kalau dia bilang ke kakakku, aku gak bakalan kasih dia es krim. Nah, bagus tuh, bagus. Yaudah kita makan es krim yuk. Ya nih, cepetin keluarin es krimnya, nanti dia meleleh. Oke. A few minutes later. Enak banget weh es krimnya. Siang-siang kayak gini tuh memang enaknya makan es krim. Iya tuh, bener banget. Weh Yanto, BTW aku mau pulang dulu ya, nanti dicari emakku. Lah, tadi katanya mamamu jalan, kok kamu mau pulang? Iya, aku pura-pura aja supaya kamu gak lapor ke mamaku. Yaudah lah, aku mau pulang dulu. BTW makasih banyak ya es krimnya, besok-besok kita beli lagi oke? Oke, siap-siap, tenang aja. Ya udah kalau gitu, bye-bye. Bye. Habis makan es krim, rasanya ngantuk banget. Aku tidur aja lah. Is, mana lah Yanto nih? Dari tadi gak pulang-pulang. Padahal cuma suruh ke toko doang loh. Kok sampai sore gak pulang-pulang? Ini kemana anak ini? Mana lagi anak itu? Loh, itu kan sepedanya si Yanto. Pasti dia ada di sini nih. Tapi kemana ya anak itu pergi? Wih, ada suara orang ngorok. Tapi dari mana ya asalnya? Kayaknya dari balik situ deh. Yanto? Yanto, bangun Yanto, udah maghrib. Ayo kita pulang yuk. A few minutes later. Hah? Kak Seven? Kamu ngapain di sini? Ayo pulang yuk. Ayo kita pulang. Tapi kak, sepedaku ketinggalan. Udah biar aja, cepet deh, kita belum buka.